Mereknya adalah 1, 2. Pala. Sangat senang sekali untuk ditarik. Ya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Action. Oke guys, kembali lagi bersama kita Tukang Ganteng. Video kali ini saya yang untuk menjelaskan review-review atau unboxing dari channel Tukang Ganteng. Karena yang biasanya untuk mengevakuasi atau segala macam lah itu, dia lagi demam. Oke, nggak pakai lama, sekarang kita mau unboxing hammer drill atau di Indonesia namanya mesin bobok dinding. Kali ini kita beli di Shopee lagi. Ini dari Sungai Buloh, ya. Sungai Buloh. Dia punya hardware namanya apa ini? Sun Witra Hardware Trading. Sungai Buloh. Langsung aja kita buka ya. Oke. Buka dari sini aja. Maaf guys, pisaunya hilang guys untuk membuka. Ini jadi terpaksa kita pakai pisau seadanya. Yang penting ini boleh dibuka. Ya. Agak keras ya. Memang bagus packingnya ya. Packing yang sangat-sangat, it's very sangat-sangat bagus. Jadi lapisi apa ini namanya ya, plastik apa yang ada poltek kayak kita beli sepeda ontel dulu waktu kita kecil. Wow, it's amazing. Cepat, man. What the fuck? Sangat-sangat amazing packingnya ya. Lapisi dengan kardus-kardus tebal. Buka solas ini. Wow, lihat ini sangat bagus ya packing dari hardware itu. Dia punya kardus pun tebal, sangat-sangat tebal, bukan kardus-kardus biasa ya, sangat-sangat tebal. Tara, apa mereknya guys? Mereknya adalah 1, 2, 3, Boss. Bos original ya. Ada tulisannya enggak? Oh, ini apa ini? GSH 500 Gen 2. Ya, ini tipenya GSH 500 Gen 2. Ini Gen 2 ya, bukan yang biasanya mahal. Ini spek-speknya GSH 500 7.8G. dia punya listrik berkekuatan 1100 watt. Nah, ini semua dapat free ini mata bobok. Kebetulan saya beli di Shopee dengan harga 590 ringgit ya. Itu sudah sekali ongkir ya. Kalau aslinya 585.
ini termasuk harga yang ya murah lah, berpatutan dibanding di maaf negara Indonesia. Kalau dirupiahkan tuh selisih 800. Dia di sana harga Rp2.800.000. Di sini 2 juta saja. Oke, kita buka langsung ya. Sangat-sangat mengganggu. Oh, kok langsung dibuang gitu ya, Bang ya? Kasar ya mainnya ya. Wow, it's amazing, bro. Seperti biasa. Sangat-sangat it's very good. Ini kayaknya kok kayak gini bisa dipakai nih. Bisa dicobain di sana mungkin ini. Sebelum dimasukkan. Seperti biasa, kita dapat buku panduan dari bos. Biasalah, seperti ini tuh biasalah. Ini itu ya biasalah panduannya. Yang penting adalah ini. Kita dapat gris dengan harga Rp290. Kita dapat ini, dapat ini, dan lagi ini. Ini asli bos ya. Kita dapat ini asli bos. Udah dilihat langsung yang lancip. Yang ini dapat free lah, ini dari Bosman, dapat free Bosman. Ini punya merek Bosman. Oke, yang ini bukan lancip ya. Ini Bosman yang ini. Oke. Sangat-sangat tebal. Tebal itu. Ini Bosman asli ya. Oke, boleh tahan lah ini. Jangan salah guys, ini perlu, sangat-sangat perlu sekali buat mesin ini. Kalau nggak ada ini, lama-lama mesin akan rusak ya. Ini sangat perlu sekali, dan jangan sampai ini dihilangkan atau nggak dipakai ya. Ini sangat perlu sekali. Oke, langsung saja kita lihat. Wow, sangat-sangat berat. Beratnya 5 kilo ya, 5 kilo. Ingat. Bos profesional. USA 500 ya. Wow, dia punya kepala pun cantik lah. Kepala sangat senang sekali untuk ditarik ya, senang sekali. Dan ini pemegangan yang sangat enak ya, ini panjang enak. Jadi kalau mau tinggal muter aja. Nah, diputar. Wow, sangat-sangat elastis. Enak sekali, nyaman dan panjang. Ini dari plastik kayaknya ya. Tapi tebal plastiknya. Dia punya pegangan pun enak. Ini ada getahnya, ada karetnya ini. Ini karet ya. Enak. Mesinnya pun oke, mesin ini mesinnya. Dan ini aduh, di dalam ya ini ya, ada ini. Oke, pegangannya pun nyaman untuk buat. Oh, ini tombol powernya. Oke juga. Ini dari bahan plastik, tapi dia sangat-sangat tebal. Mungkin dalamnya ada besinya mungkin ya. Dalam ada besi ini. Tebal. Enak sekali untuk dipegang ya. Ini tombol untuk tombol otomatis ya ini. Ini apa ya? Kok gak bisa ditekan? Ah, ini tombol otomatis. Nah, untuk kunci. Untuk kunci biar selalu menembak. Nah, kayak gitu. Nah, balik sendiri. Kabelnya panjang ya. Kabelnya panjang sekali.
panjangnya ini kita kira-kira adalah 1 meter, 2 meter, ya 2 meter setengah lah, panjang sekali lah. Panjang ini kalau di, memang panjang nih, 2 meter setengah ini memang oke lah, oke, panjang sekali. Colokannya 3 ya biasanya, kalau di Malaysia memang 3. Ini memang udah kapasitas Malaysia harus 3. Mungkin boleh dicoba ya biar kita tahu gimana suaranya atau getarannya, kita boleh coba ya. Kita pakai yang ini aja. Oh iya, ini satu lagi ya. Ini untuk grease ya, untuk grease yang tadi ini. Ya, ini diisi ini. Ini boleh dibuka di sini ya. Ini sangat penting sekali, jangan sampai ditinggalkan atau kita enggak. Biasanya kita beli ini enggak dapat ini ya. Biasanya orang-orang pun menyempelkan, ah buat apalah itu. Jangan. Ini sangat penting sekali. Wow, sangat-sangat senang sekali. Sangat senang sekali. Apa lagi? Wah, enak banget ya. Yang susah ini enak sekali masuknya. Wow. Bunyinya pun halus ya. Sangat-sangat halus. It's very very good. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Sangat gampang sekali untuk dipetik. Wow, it's amazing though. Very good. Bunyinya sangat halus ya. Sangat-sangat halus. Sangat halus. Wow. It's amazing, bro. Mungkin kalau ada yang lebih keras mungkin oke lah. Ini kurang keras sedikit lah. Tapi oke lah untuk review kali ini, oke lah ini. Memang sangat-sangat oke ya. Bos. Oke, guys. Di video kali ini kita akan menutup video ini dengan senang ya, karena sangat-sangat it's very good dari bos ini. Saya berterima kasih kepada bos, dan ini sepadan dengan harganya ya, sangat-sangat very good ya. Semoga yang melihat video ini bisa membeli ini ya, karena dari segi suara mesin sangat cantik, dan tembakannya sangat-sangat oke. Tembakannya oke. Ya, kalau dibandingkan yang lainnya mungkin suaranya agak kasar, karena memang suaranya lembut. Oke, terima kasih dari saya. Semoga Anda sehat selalu, dan ingat, bos, oke. Thank you.